misalnya mau keluar. Masuk. Kalau ini enggak mau enggak kalau makan enggak. Umurnya 12 tahun. Jenis apa ini, Mas? Ini makanannya ada tahu makanannya apa? Iya. Ayam. Sanca. Oh, bukan anak konda ya? Anak konda, ya bisa makan orang. Ini enggak. Itu habis makan apa dia perutnya gede? Ya, kalau ini emang tekstur badannya. Oh, gitu. Sanca. Enggak beracun kok sanca. Bukan piton ya? Beda ya? Sama. Oh, sama. Sanca itu piton. Piton. Berarti dia bunuhnya ngelilit ya? Enggak beracun ya? Enggak. Jangan deket-deket, nah. Aduh. Keluar kemana? Tadi kalau yang kasusnya di Sulawesi itu kan ini sedih gini kan, Pak? Kepalanya kecil, badannya gede ya, Mas? Oh, gitu ya? Iya, aku nih. Ini enggak berbisa ya? Coba pegang ya. Kekuatannya melilit. Melilit kan? Oh, berarti piton kayak piton ya? Baru makan. Ya, coba pegang ya. Coba megang. Cekrek. Ih, coba cek pegang cek. Ayah ya, mama foto cepet. Bareng ayah. Cepet mama ya, foto. Ayo tuh ya. Zikran di sini nggak kelihatan nak? Zikran agak ke sini. Zik agak ke sini Zik. Oh ini apa backlight? Dipencet dulu yang gelapnya. Coba Zikran di sini ya, ya. Ayah mau Zikran di sini, mama mau tuh dari sana. Barusan makan dia tidur tuh kayaknya. Iya. Tapi kalau baru makan tuh gak boleh dikeluarin ini. Terus tunggu sampai apa ayamnya yang tidur itu apa udah hancur dulu. Jadi kan kalau ular tuh makan tuh gak di apa punya gitu. Jadi itu langsung masuk. Jadi harus nunggu hati dulu. Karena kalau habis makan langsung keluar dia muntah. Itu udah bulannya bisa mati. Oh, itu enggak. Jadi kan nanti kalau dia ayamnya itu masih utuh. Jadi nanti ayamnya bisa disambut di